Selamat datang kembali di FC24 Kiper Karir Mode Matteo Fiorenza. Kita masih ngejalanin karir kiper muda satu ini yang overall ratingnya sekarang udah nyentuh angka 87, terlampau tinggi men. Baru 3 musim, di musim ketiga ini berseragam Liverpool, tapi overall ratingnya udah 87, terlalu kaya sebenarnya. Dan role-nya masih sporadik, ini yang masih jadi pertanyaan ya. Sedangkan overallnya Alisson, kiper utama aslinya Liverpool, itu oke, squad role-nya krusial. Sedangkan form kita good aja. Good sama oke bagusan mana ya? Kayaknya bagus good sih, oke. Tapi masih sporadik, ini yang agak lucu cuy. Yuk, kita sekarang bakal lanjut memuluskan langkah Liverpool juara di Liga Inggris ya. Poinnya terpaut lumayan jauh sih sama MU, sama City lumayan jauh. Tapi City terpaut belum main di pertandingan ke-27, terpaut satu pertandingan. Nanti kalau poinnya mereka menang, dapat 5-6. Terpaut tuh agak patma 5 poin dari kita, tapi bisa lah. Kalau dilihat-lihat juga Liga Inggris juga udah mau berakhir sih. Ini 3 pertandingan di bulan Maret, Tuwaga 4-6-7, 7 pertandingan di April, 4 pertandingan di Mei. Kayaknya bisa lah bertahan, menang imbang, jangan sampai kalah, itu aja udah. Dan nanti kita fokus juga di Liga Champions ini. Kita kemarin menang 1-0 di kandang kita. Kita nanti away ke mereka, kita lihat bisa nggak ya bertahan lawan Atletico Madrid. Masih 16 besar udah ketemu mereka by the way. Ini kita lawan Aston Villa dulu, nanti terus ini. Terus ini dia untuk masalah tim. Mungkin saya masih minta masukan sih, karena ini saya ingin ke Munchen, tapi gajinya gini banget cuy. Sedangkan di tim lain gak main-main nawarnya. Tottenham nawar segini, ini bisa dinaikin lagi nggak? Bisa. Oke, ini dinaikin lagi udah nggak bisa, tapi 310.000 dolar cuy. Ini bisa, ini sama kayak di Newcastle tadi ya. Terus ini Leeds. Oh, ini kecil apa gajinya, tergolong kecil sih ya, ini kesannya kayak mata duitan ya, tapi ya kita main bola men, main bola emang buat nyari duit. Ini kayaknya nanti antara ke Barca sih, timbang tetap di Liga Inggris ya. Crystal Palace enggak dulu kayaknya, nanti itu sih menjelang akhir musim nanti butuh masukan sih kemana ya. Kalau kesannya mater, tapi ya kita main harus digaji men. Kalau kita punya gaji besar, kita bisa investasi naikin personality juga kan cuy. Oh, seragam putih. Ini seragam ketiga kali, jersey ketiga kali, baru tahu ini. Oke. By the way, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Like terutama ya, dan kalau berkenan silakan komen, dan belum disukai. Dan kalau ada yang belum subscribe, sorry belibet, silakan di-subscribe buat yang belum subscribe. Oke. Kita lihat masih ngebug kayak biasanya, teman-teman. Udah 2 harian saya diemin, belum ada update. Jadi ya main harus apa adanya, karena kalau saya berhenti main saya nggak ngupload sehari men, sangat sayangkan nggak ngupload satu video satu hari. Oke, ini dia, ini kehitung hari Rabu saya rekaman. Dan oke, dapat bola, buang. Oke, saya lihat di radar tadi saya nangkep bolanya, apa nggak nangkep sih, kena kaki saya tendang ke depan, beres. Ini dia. Oke, ini nggak ada yang jaga dia. Aduh, ini dia. Oke, dapat mamam tuh. Oke, tunggu lagi, belum selesai. Oke, 2 kali save. Deg-degan banget seriusan, gila digempur kayak gitu sama Aston Villa lagi. Gak lucu cuy. Douglas Luiz, Ciramse. Tunggu di sini. Oke, Joao Cancelo, dia dari City ke sini ya men. Dapat aman, bagus. Ya, tapi dapat satu save sih. Kita 4-0. Saya nggak merhatiin men, pas keserang tadi menit berapa, gol berapa. Tiba-tiba udah segini aja. Mantep banget Matteo. Bagus lah Matteo. Kita makin jaya nih. So seriusan. Di puncak klasemen harusnya udah makin nggak kejar loh ini. Endo Watanabe. Oke, 9,2. Kayaknya man of the match di highlight. Ya Allah, saya pengen lihat highlight saya, nggak bisa lihat replay lagi. Oke, lanjut. Semenjak rating nyentuh angka 87, makin gacor juga nih mainnya. Oke. Atletico, ini dia laga hidup dan mati. Kita udah unggul 1-0 sih. Ntar ada berita apaan, siapa tahu ada thumbnailnya Matteo. Saya bikin save gak dijadiin berita loh. Ini klub newsnya pak. Matteo. Siapa men? James. Dapat player of the month, kita nggak pernah dapat player of the month by the way. Ada tim baru lagi kah? Kok notifikasinya nyala? Nggak, masih 6 aja yang tertarik untuk musim ini. Terakhir sampai 8 singkat saya. Musim kemarin saat di Real Madrid kita diincar banyak tim, sedangkan di Liverpool cuma 6 padahal udah mau akhir musim.
ini dia laga hidup dan mati. Kita unggul 2-0, perasaan 1-0. Wah, perasaan 1-0, seriusan. Oke, kita lihat sih babak 16 besar ini ada Inter 2-1, RB Leipzig unggul, Atletico Madrid kalah sama kita, City unggul 4-1 sama PSV, lawannya PSV man. Madrid 4-1, PSG juga unggul, MU juga unggul atas Dortmund, Juventus malah udah 5-1, Munchen udah 3-2, oh, udah banyak yang lolos ya. Tinggal kita sama Inter nih, berarti nanti lawan kita antara Inter sama Leipzig, tapi jangan terlalu sombong lah. Kita belum tahu ini pasti menang nggak, siapa tahu kita disusul 2-0. Tapi bismillah enggak lah, performa Mateo udah naik kok, bisa yuk. Bisa lah Mateo, yang penting jangan penalti itu aja sih. Seriusan yang penting jangan penalti itu aja, please jangan penalti. Oh, Toni Kroos beneran di Atletico Madrid teman-teman. Gak pensiun di Real Madrid ya, oke kita dapat bug biasanya kalau awal. Ini tapi dari gawang kita sih kayaknya enggak ini. Kayaknya enggak. Oke, enggak beneran. Enggak ya. Oke, bug man, apaan? Kita keserang dari sayap kanan mereka nih. Oke, tunggu. Bagus, dapat. Oke, dapat. Buang bola. Ah, aman. Maju udah. Oke banget, man. Lah. Bener kita kan bawa bola? Mana, man? Mundur aja udah, lama banget. Oke, kanan seperti biasa, pindah flank, dapat. Nah, maju lagi, salah, bawa bola, ya gagal. Oke, lah, masih ngebug lagi men, gila kali ini ngebugnya. Ngebug tuh enggak deh. Oh enggak, sorry. Dah, kok bola dapat di kita. Oke. Menit 42 masih 0-0. By the way udah solo run aja. Bentar. Oke, ini dia. Tunggu di sini. Dapat. Aduh, padahal udah bener loh. Saya udah nebak ke arah situ, tapi tendangannya lebih kenceng dia. Bahaya nih, cuma terpaut 1-0 aja. Padahal saya udah nebak bener loh. Seriusan udah bener sih. Saya udah bener seriusan. Saya nggak mau maju, kebanyakan dicip kalau maju. Ini saya udah bener, refleks saya juga udah kenceng. Bolanya aja lebih mengalir deras ya. Oke. Masih ada harapan. Oke, menang. Agregat 4-1, kita menang 2-1 di kandang Atletico 2-0 di Anfield. Oke. Tim kita gacor banget, men. Bismillah, Liga Champion kayaknya antara RB Leipzig sama Inter. Dan kelihatannya yang lolos RB Leipzig sih. Baru pertandingan kedua sih ini. Di video kali ini. Oke. Sekali lagi saya ingetin, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Minta bantuan, dorongan like-nya biar masuk ke beranda rekan-rekan. Ini gol tadi ya, sangat disayangkan sih. Seriusan, saya udah nebak pasti ditendang ke tiang jauh. Karena emang saya mancing dia, emang nendang ke tiang jauh. Tapi positioning ya, kayaknya kurang agak ke kiri kita. Ini dia, sangat disayangkan. Lewat di celah-celah tangan kita kak. Dikit lagi ketepis sebenarnya. Kena jari dikit aja udah ketepis kan, yang tadi sangat sayangkan sih. Oke. Kita lihat dulu di Liga Champion ini. Nah ini dia. RB Leipzig lolos, Liverpool lolos, City 0-81, PSV gila, Madrid lolos, PSG lolos, MU lolos, Juve lolos, Roma lolos, Bayern Munchen secara tak terduga tumbang. Kok bisa sih? Oke, lanjut dulu lah. Balik ke Liga Inggris kita. Oh, kayaknya kita main FA Cup. Mereka lawan Bournemouth nih. Oh, lawan sama-sama tim kasta tertinggi ya. Sebelumnya lawan Fleet Town apa gitu namanya. Ini nih, lawan Fleetwood kok Fleet Town. Oke, ada tim yang tertarik lagi kah? Nggak ada. Oh, negotiation ongoing cuy. Kita udah masuk ke pekan-pekan. Negotiation ongoing. Bentar, kayaknya ke Liga Jerman aja sih ya. Kayaknya nanti gajinya juga dinaikin sih. Gaji sekarang itu $240.000. Ini kayaknya udahlah, nggak apa-apa lah, muncul aja lah. Kita udah di Liga Italia kan ya. Spanyol udah, Inggris nanti ini juga udah kalau beres. Oh, by the way kita dipanggil men. Entah kapan nih mainnya nih. Kayaknya main dulu nih. Bentar, kayaknya main dulu. Oh, habis lawan Bournemouth, kita lawan Swedia lagi ya. Oh, Finland sama, wah ini lawan Mbappe nih, gokil.
panggilan timnas by the way teman-teman. Di tengah record kayak gini notifikasinya biasanya di akhir video mau berakhir dipanggil timnas, ini ternyata bisa dipanggil terus bisa langsung main. Oke. Berlaga di timnas biarpun jadi cadangannya Donnarumma ya. Biarpun jadi cadangannya Donnarumma enggak apa-apalah. Kemuncen ya. By the way tetap kemuncen aja udah enggak masalah. Sebenarnya Barcelona tapi nanti Liga Spanyol lagi. Saya pengen punya 4 trofi di 4 liga yang berbeda kan bagus men. Ini dia kita lanjut di FA Cup dulu, laga hidup dan mati ya. Ini sistem gugur. Jadi kalau kalah ya udah kita enggak lanjut gitu aja. Emirates FA Cup round 6. Babak ke 6 Mas ya. Oke lanjut dulu. Ini dia. 2 gol kebobol dilarang ke, apa avoid conceding 2 gol. Upayakan tidak kebobolan 2 gol sih. Oke. Kita lihat ngebug. Tentu aja ngebug men. Kita lihat radar, enggak usah panik udah. Satu-satunya solusi tetap tenang dan lihat radar. Oke, bek kita 4 di belakang, penyerang mereka 3 insyaallah aman. Dapat. Pegang men. Oke, aman. Bentar kocak seriusan, bentar kocak. Nggak ketepis kena badan saya sih. Kayaknya kena badan saya. Nah. Emang nggak kelihatan jauh. Mau diapain? Udah aman belum kah? Oke. Counter attack ternyata. Counter attack sih. Kita nyerang ini. Bolanya masih di back kiri kita men. Buruan dorong depan kayak. Anda ditutup sampai 4 pemain loh itu cuy. Nah ke tengah bagus. Bola ke tengah. Balik ke kiri lagi. Balik ke kiri lagi. Kalau kalian tanya saya dari mana lihatnya, dari radar teman-teman, dari radar tuh lihat radar sebelah kiri tuh, radar transparan tuh, bola yang warna kuning putih tim lawan, segitiga merah itu kita. Men rompus men ya. Menit 37 udah 1-0 bagus. Kita dapat satu shift tadi men. Kehitung shift gak ya? Gak dipegang soalnya. Padahal ngebug juga masih jago Matteo men. Ini dia tunggu di sini. Dapat, aman, kita gacor, bagus counter attack. Lanjut, bismillah enggak ngebadut. Virgil van Dijk. Oke, dapat. Nih, ya. Aduh, ditendang tuh. Oke, enggak aman. Menit 41 masih berjalan, kita tapi masih unggul 1-0 by the way. Oke, lanjut. Ada mbak bola. Kill Kenny, Traore, ada Mat Traore ya dari Barcelona balik lagi ke Liga Inggris dia. Kadioglu, pemain mana nih? Bangsa-bangsa Irlandia, Finlandia sih biasanya nama-namanya agak aneh. Nah, dapat lagi counter attack lagi. McAllister kiri, bagus. Udah maju terus maju. Dapat. Balik ke belakang. Aduh, dipaksain sama Udo gimana? Aduh, gak ngapa-ngapain lagi cuma nepis sekali tadi ya. Oke. Ini dia kita berseragam timnas. Bismillah bisa masuk starting 11 sih. Bismillah bisa masuk starting 11 biar Donnarumma jadi penghangat bangku cadangan. Panggilan timnas Italia untuk ketiga kalinya ya, teman-teman ya. Tiga kali ini kalau enggak salah. Harusnya bisa lah masuk starting 11 men, jangan bangku cadangan mulu. Ada highlight kah? Ya ampun enggak ada. Rating kita 8,9, sekelas kiper tinggi banget itu cuy. Sekelas kiper tinggi banget, kita nepis posisi di posisi yang bener tadi di awal-awal. Masih round 6. MU lolos, Cardiff City lolos. Everton lolos lewat penalti. Kita menang atas Bournemouth. City enggak ada ya? Wah, baguslah tinggal MU aja nih insyaallah yang berat. Yuk, balik ke timnas kita, fokus dulu ke timnas. Ini kayaknya kalau latihan bisa lah dongkrak masuk starting 11. Lawan Finlandia ya, bentar ini kok nyala mulu sih. Mencen aja ya, udahlah nggak apa-apa lah. Liga Jerman udah teman-teman, fix Liga Jerman. Yuk lawan Finlandia lebih dulu. International friendly match. Belum ada Euro ya teman-teman ya, belum diupdate sama FC24 nya. Lah, kok macet cuy? Kok macet? Oh, latihan di timnas beda ya, harus di manual. Biasanya di load aja beres. Ini kita lihat set piece. Udah saya pilih yang latihan biasanya aja udah. Oke, bismillah itu naik ya. Bismillah naik, bismillah. Yes.
donor rumah selama jadi pengangkat bangku cadangan. Bismillah dan nggak bikin error pas lawan Finlandia biar kita jadi starting. Bismillah, selamat donor rumah, jabatan baru Anda di timnas Italia sekarang. Matteo bikin donor rumah jadi cadangan nih. Car bener karirnya Matteo nih semenjak ratingnya itu angka 87 kemarin, bagus. Yuk, starting 11 pertama kali main full menit. Full apa men? Full pertandingan, sorry, susah banget. Oh, seragam biru. Azuri. Kita pakai seragam biru Azuri. Kipernya hijau sih kayaknya. Fiorenza tetap hijau, sedangkan Donnarumma yang ngejar kemarin hitam. Hahaha, Donnarumma makan tuh bangku cadangan tuh, gantian yang muda yang di bawah gawang sekarang. Oke, pasti bug dulu. Nah bener, oke enggak, hati-hati, jangan ngeremehin mereka. Rebut, back kita tangguh kok, back timnas Italia tuh tangguh, saya percaya ke back saya. Oke, by the way udah lolos, ini dia. Kok gak direbut ya? Aduh, oke, offset man. Penalti cuy, kita udah unggul 1-0 lagi, pendang kaki kiri, kita lihat dia nendang ke arah mana, tapi pemain pro biasanya enggak. Oke, dia ngecoh ke kanan enggak ya? Ya, dia ngecoh, kurang ajar. Dia lihat ke kanan, nendang ke kiri, men. Ada gini juga ya. Ada trik gini juga. Berarti nggak bisa dipastiin. Kalau ada pemain lihat ke kanan, pasti nendang ke kanan, nggak juga. Oke, menit 78. Sangat disayangkan. Kalau gini nanti turun objektifnya dan Donnarumma naik lagi ke starter. Ini gara-gara penalti. Ini seriusan sebenarnya. Kalau nggak ada penalti tadi, aman kita. Oke, pressing. Langsung press. Saya paksain pemain-pemain kita ngejar bola. Yuk. Press, dapat lah. Oke, crossing, ambil aja kalau crossing. Oke, nggak ada crossing. Ini dia. Ada ruang tembak. Ada ruang. Oke, nggak ditendang men. Padahal bisa lo putar badan tadi. Oke, dapat lah. Ya, aduh turun manager ratingnya cuy. Aduh. Sangat disayangkan. Wow, kalau cutscene timnas gini ya men. Ini Kairina nih rese. Ini pemain dari ngecoh. Oh iya ya gitu ya dilihatnya ya. Kalau dia kelihatan sengaja noleh terang-terangan, dia kayaknya nendang arah sebaliknya. Oh gitu kali. Oke. Bentar. Ini tadi kan bisa dilihat sendiri sih. Dia noleh. Oh, nggak diliatin detailnya. Rese banget nih orang seriusan. Kesel ya. Oke. Lawan Prancis, kita lawan speednya Mbappe ini, kita lihat. Kayaknya bangku. Aduh, bener men. Nggak bisa latihan ini. Pertandingan kedua selalu nggak bisa latihan. Nggak apa-apa, udahlah. Nggak apa-apa emang. Ya emang dari penalti Donnarumma juga belum pasti juga. Bisa training kah? Oh nggak bisa kan? Oke. Loh, starting. Oke. Nangis-nangis Anda Donnarumma. Maafkan saya Donnarumma, tapi emang sudah waktunya Matteo Fiorenza bersinar kawan-kawan. Oke, bagus. Lawan Prancis dari menit awal kita cuy. Bagus sudah. Wah, seragam putih, tapi kita tetap pakai hijau sih, kita cuma kiper ya teman-teman ya. Mohon diperhatikan di sini kita itu cuma kiper. Oke. Main lebih cantik ya, Matteo Fiorenza bermain lebih cantik kawanku. Kita kebobolan satu meskipun dari penalti. Yuk, ini tim yang ngedelin speed man, Mbappe striker kan ya. Dimanjain di Prancis dia man, di PSG juga dimanjain sih, tapi lebih dimanjain ke Prancis. Mbappe mode Prancis itu Mbappe mode paling berbahaya kalau kalian sadar sih. Buat yang sering nonton timnas Prancis, benar-benar bahaya Mbappe mode Prancis itu. Wah ini dia. Dapat. Oke. Soloran. Ya ampun, deket banget lagi. Waduh, maju ini, Fik maju udah. Maju. Aduh, dicip udah. Aduh. Apa harusnya mundur ya? Harusnya sabar dulu kalau bolanya udah lepas dari kakinya. Oh, satu. Loh. Enggak 2-1 ya? Oh, masih satu sama. Oke. Dua kali berseragam timnas, dua kali kebobolan nih dia, kita lihat. Oke, kata siapa? Kita nggak bisa nepis. Udah, kalau udah deket gitu, saya nebak aja tiang deket aja. Nggak mau saya lompat ke tiang jauh. Dan bener itu tadi tiang deket yang diincar.
And I'm sure the manager. Pakai seragam hijau ya? Saya kok sampai lupa. Matteo tadi pakai seragam apa, men? Mana dia? Oh, pakai seragam hijau dia selebrasi kayak orang gila tuh. Ada highlight ya? Highlight saya tadi masuk ya. Ah, kita lihat sih. Nah, ini dia. Penepisan yang hebat sekali. Tadi kita kebobolan kena chip ya. Tapi ini dia Nkuku ya tadi ya. Nkuku kalau enggak salah. Gokil banget. Seriusan. Yuk lanjut dulu kita balik ke Liga Inggris ya. Atau jangan-jangan kali oh ya belum lihat ya jadwal Liga Champion kita lawan apa. Ya substitution padahal nepi sekali. Tapi kayaknya kalau apa itu substitution udah deket sama starting gitu, berikutnya kayaknya latihan naik starting 11 sih. Donnarumma udah auto jadi pemain cadangan habis ini. Kita udah setara Donnarumma nih. Ntar kita lihat kalender dulu. Kita juga perlu hemat tenaga di UCL, men. Waduh. Kita ketemu King UCL yang tahun lalu kalah di final sama PSG. Kita berseragam Madrid, kita kalah di final tahun kemarin sama PSG di musim lalunya Matteo ya. Dan kita ketemu Real Madrid, men. Liverpool rekornya ketemu Madrid lumayan agak negatif sih. Bismillah aja udah. Kita tadi laga tandang atau kadang dulu ya. Oh, home dulu sih. Bismillah, tapi kita fokus Liga Inggris dulu ini nih. Nah, ini dia. Terpaut 7 poin sama City. 7 poin sama MU, 5 poin aja sama City. Bismillah kita cari kemenangan lawan lu tahun-tahun ini tim peringkat bawah. Nah, bener kan tim peringkat 19. Yuk, gas dulu. Banyak duit Matteo cuy. Ya lanjut dulu. Bisa yuk, bisa berikan permainan yang terbaik kali ini lawan lu tahun-tahun. Kita keren-keren kan bisa nepis juga pas lawan timnas Prancis meskipun kita kena chip sih, karena kalau meskipun udah one on one ya saya nunggu pasti mereka juga lebih unggul karena posisi gawang lu itu luas banget, men. Oke, by the way, ngingetin juga sekali lagi teman-teman, sorry, untuk like, komen, dan subscribe ya. Buat yang berkenan komen, silakan komen. Terutama like, saya butuh banget. Terus yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Ini, waduh, kebalik dong. Kameranya ngebug, men. Menit 4 lagi, Mas Ian. El Romo, pemain Indonesia, kak. Pirio. Piroe. Piro sepatulan. Oke, Midsnan. Ini lucu, seriusan. Kita posisinya kipernya Matteo di sana. Kita lihat dari kamera kipernya lawan di sini. Kabel. Please back kita bisa ngerebut sih. Waduh dilebarin ke sana. Dong tiba bola. Potong ke tengah dapat. Mana gak kelihatan? Apaan? Apaan? Apa yang terjadi? Seriusan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lucu. Oke, kocak. Matteo juga gak ngapa-ngapain karena gak tahu harus ngapa-ngapain ya. Nah, kalau gini kan kelihatan posisinya kiper bener lah. Tadi kayak gitu, cuy. Rebut-rebut, dia mau soloran tuh. Waduh. Ini dia. Dapet, ilah. Kok gak lompat? Saya udah neken ke kanan, seriusan. Astaga, saya udah aduh. Seriusan, saya udah aduh, dive ke kanan. Saya udah mencet analog kanan. Astaga. Aduh, ini kalau kalah bahaya nih. Oke, imbang. Aduh, harusnya bisa ditepis loh itu tadi. Saya udah tahu nebak pasti nendang ke kanan. Rese ini. Masa stick saya mati lagi, cuy. Oke, lanjut dulu. Ini kayak orang alasan main di rental kalau kalah ya. Tapi emang seriusan, jujur, saya udah nebak arahnya ke kanan dan saya udah nekan arah ke kanan. 2-1, aduh. Dalam tengahnya buka, men. Men, tengahnya buka, cuy. Kita lihat, dapat. Astaga, Matteo, lagi-lagi Matteo. Setelah balik dari timnas malah aduh kalah cuy. Astaga. Kita bisa ada kesempatan menjauh dari MU sama City loh, main malah kayak gini. Tapi seriusan saya udah nebak arah bola. Barusan yang kedua pun saya udah nebak bakal ditendang ke kanan. Apa gara-gara auto positioningnya saya pencet ya. Harusnya nggak ngefek sih. Ini Alex saya kebobolan pasti. Kocak dia mulu nih orang.
Seriusan kocak dia. Ntar kita coba lagi. Kita coba kali ini, kalau sampai itu lagi berarti fix stick saya atau apanya nggak tahu. Tapi beneran. Nah, tadi lawan timnas Prancis juga oke-oke aja penyelamatannya. 2 gol dari saya murni kesalahan, nggak bergerak sama sekali Matteo men. Ntar kita lihat papan klasemen. Kita lawan tim papan bawah lu cuy. Aduh, dikejar kan. Oh, tapi terpaut satu pertandingan sih. Bismillah, bisa nih lawan Aston Villa ya. Oh, Fulham, sorry. Ini ada apa, Matteo? Seriusan, refleksnya udah saya usahain loh tadi, masih kayak gitu juga. Oke, Bismillah menang 3 poin kali ini. Ntar aktivitas dulu. Oke, beres. Uangnya tinggal segini. Oh, habis beli tadi ya, mahal tadi ya. 5 juta tadi kebeli. Oke, Bismillah. Kita lihat kali ini. Please jangan ngebadut Matteo. Please jangan ngebadut. Jangan bikin kesalahan yang bisa ngancurin tim kita. Kita udah unggul di Liga Inggris lagi, on fire-fire-nya juga. Lawan Luton loh main tim peringkat bawah Liga Inggris, di atasnya Middlesbrough mereka. Middlesbrough peringkat 9-20, Luton peringkat 19. Oke, beres kali ini free kick. Saya rebut aja udah kalau free kick. Maju aja udah. Oke, mundur. Oke, ambil. Nah. Ya ampun, saya megang bola nggak naik. Match ratingnya tetap 6,0. Bismillah, Liverpool unggul lah habis ini. Iwobi nggak ada yang jaga. Itu back kirinya ngapain? Malah gelandang serangnya yang suruh ngerebut. Dapat itu. Waduh, ke kanan. Nah, bener kan? Men. Dapat, bagus, untung aja. Ya Allah lagi. Oke. Tunggu di sini. Oh, hampir aja. Oke, aman aja, untung aja 1-0. Ya ampun Liverpool, setelah lawan Luton malah jadi ngedrop gini nih. Rebut men. Dapat. Oke. Untung aja masih kepegang tadi. Yuk. Tuh, dah maju. Masih 0-0 ya, men. Oke, dapat, bagus. Tuh, bagus gak tuh? Sekelas kiper terobosannya kayak gitu loh, men. Lewat, ya. Oke, menang. Bismillah, menang. Yes! Kita menjauh, men. Terpaut 6 poinan, kalau enggak 5 poinan dari Manchester City. Kita lihat sih. Kita dapat satu save ini tadi. Tapi nggak bisa ditangkap sih. Nggak bisa ditangkap dari tenangannya. Sangat sayangkan itu sih. Oke. Yuk, lihat klasemen dulu aja langsung. Apa ada highlight ya? Ya, nggak ada. Ntar. Rating kita 8,7. Bagus lah sekelas keeper gitu. Ntar menjauh berapa kali ini. Tadi dulu menjauh seberapa tinggi di puncak klasemen. Ya Allah. City terpaut satu pertandingan. Oke, berarti artinya kalau kita menang, kita poinnya nanti terpaut 5. City ganas banget, men. Cuma City aja nih batu sandungan kita. Ntar lihat kalender kemungkinan. Kita harus masih lawan Chelsea, men. Oh, insya Allah kita lebih diunggulin sih. Yang berat ini tinggal Chelsea, yang lain insya Allah kita bisa atasi nanti. Terus nanti ketemu Madrid. Oke, insya Allah bisa lah. Bisa kita handle. Tinggal lawan Chelsea aja yang berat nanti. Oke, semoga City terjatuh lah. Oke, sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.